Saudara Polda Sumatera Barat berhasil menangkap 124 kasus perjudian dengan 230 pelaku judi daring. Berkomitmen penuh memberantas perjudian, Polda Sumatera Barat gencar menggelar operasi berantas judi 2022 sejak 1 Agustus 2022 sampai hari ini. Saudara berhasil mengungkap 124 kasus judi daring dengan 230 pelaku. Penangkapan praktik judi daring tidak tebang pilih apakah masyarakat sipil ataupun aparat polisi. Operasi berantas judi oleh Polda Sumatera Barat tidak akan tebang pilih. Pelaku judi daring, warga sipil, ataupun aparat polisi jelas tegas ditindak. Proses hukum berjalan sesuai aturan jika polisi terbukti melindungi praktik perjudian.